Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi CapCut. Dan di tampilan ini klik proyek baru. Pilih foto. Nah, kalian tinggal masukkan foto yang mau kalian edit. Lalu kalian klik tambah. Kemudian di bagian ini kalian tinggal geser menu yang di bawah ke sebelah kiri. Klik menu sesuaikan. Geser kembali menunya ke sebelah kiri. Klik menu grafik, dan kalian bisa ikuti caranya seperti ini. Untuk sebelah kiri kita naikkan ke 0,255, yang di sebelah kanan kita turunkan ke 255,0. Nah, seperti ini kalian lakukan sampai warna biru. Setelah sudah kita klik centang, kembali kita centang. Oke, setelah sudah kita klik tanda panah ke sebelah kiri 2 kali. Dan di bawah sini ada menu efek ya teman-teman. Kita klik, pilih efek video. Dan di sini saya pilih yang sedang tren. Dan kita pilih efeknya kabur. Kemudian dicentang. Oke, setelah sudah seperti ini kita ekspor terlebih dahulu. Kemudian klik selesai. Kembali pilih proyek baru. Lalu di sini kita pilih foto. Foto original yang pertama kita edit. Lalu kita klik tambah. Yang ini ya teman-teman. Kemudian di bawah sini ada menu overlay, kita klik. Klik tambahkan overlay, dan di sini kita pilih video yang tadi kita edit, lalu klik tambah. Kemudian di bagian layar kita sesuaikan antara video dan fotonya seperti ini. Setelah sudah, di bawah sini ada menu campuran, kita klik. Kemudian untuk menunya kalian geser ke sebelah kiri, pilih yang menggelapkan. Kemudian untuk opasitasnya di sini kalian bisa turunkan sesuaikan dengan kontras ataupun kualitas foto kalian. Di sini saya setel ke 50. Kemudian dicentang. Kembali klik tanda panah ke sebelah kiri 1 kali dan klik tambahkan overlay. Pilih stok video. Di sini saya pilih warna putih. Kemudian klik tambah. Sama kita sesuaikan untuk overlay putihnya. Kemudian di sini kita sesuaikan terlebih dahulu durasi overlay putihnya seperti ini. Dan kembali caranya seperti tadi, kita klik menu yang di bawah yaitu menu campuran. Untuk overlay putihnya di sini kita pilih yang overlay. Nah, kalian di sini tinggal sesuaikan sendiri untuk opasitasnya. Untuk foto saya di sini saya setel ke 55, kemudian dicentang. Nah, setelah sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal klik pada bagian fotonya, geser menu yang di bawah ke sebelah kiri, klik menu sesuaikan. Pertama-tama di sini saya akan turunkan untuk kecerahan. Di sini saya turunkan ke -10. Kemudian untuk kontras, pertama-tama kalian geser-geser terlebih dahulu untuk menyesuaikan. Untuk kontrasnya di sini saya naikkan ke +10. Untuk saturasi di sini saya naikkan ke +5. Kemudian untuk cahaya kalian bisa geser seperti ini terlebih dahulu untuk menyesuaikan. Untuk cahaya di sini saya kasih ke +5. Untuk pertajam di sini saya tambahkan ke +15. Kembali geser menunya ke sebelah kiri, klik menu soroti. Untuk sorotinya di sini saya tambahkan ya teman-teman, kurang lebih ke +10. Kemudian untuk bayangan di sini saya turunkan ke -5.
Oke, setelah sudah seperti ini, kita klik centang. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, kita tinggal klik resolusi. Kalian bisa tiru seperti ini, kemudian diekspor. Jangan lupa dibantu subscribe ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa untuk like dan komennya juga. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.